Oke, buat yang kemarin lagi pada pusing gimana cara setting APM-nya ya. Di sini kemarin banyak yang minta juga gimana cara detail settingnya. Nah, yuk, mari lihat di sini gue bikinin gimana cara buat setting APN Telkomsel yang stabil. Jadi buat lo jalan seharian, jaringan lo stabil ya, bisa langsung connect ke server, nggak ada kendala dan nggak ada miss point GPS. Yuk, mari kita lihat. Nah, ini kita mulai dari masuk ke menu setting ya. Semua handphone rata-rata sama, lo tinggal tarik di atas. Nah, pojok bawah atau pojok kanan atau pojok atas biasanya ada menu setting. Setelah masuk ke menu setting, masuk ke network yang sama internet. Nah, pilih ke mobile network. Nah, bisa ada di mobile network ini, bisa ada di yang di bawah di advanced plan. Tapi ya biasanya di mobile network lo klik sekali itu akan nongol SIM 1, SIM 2 dan lain-lain. Nah, buat kalau yang enggak langsung kelihatan itu klik advance atau klik ke menu lanjutan. Di paling bawah atau di antara opsi ini pasti ada yang namanya access point name. Nah, untuk yang gue pakai adalah akun tes yang kemarin gue jelasin dari JioNet. Tapi gimana cara nambahnya? Biasanya ada di menu yang paling kanan sini. Kita klik option. Nah, atau kita klik tanda panah untuk tambah APN. Ini kita masuk ke access point name, tapi masih blank semua ya. Nah, sesuai dengan yang gue jelasin, untuk settingnya, untuk nama itu bebas. Nama tinggal diklik diisi. Di sini gue pakai namanya tester. Nah, untuk APN-nya sendiri di sini gue pakai namanya JioNet Jakarta India Oscar Nano Echo Tango dengan huruf C dan N-nya yang besar. Terus untuk proxy port itu nggak usah diset, biarkan kosongnya, tidak masalah. Untuk username-nya kita pakai yang Jakarta India Oscar 4 Golf Volvo 13 atau Jio 4G V13. Nah, untuk Jio, J-nya kita pakai huruf besar. G-nya pun 4G-nya ya, G-nya pakai besar, sisanya huruf kecil dan sambung semua. Untuk password-nya kosongkan. Untuk servernya kita pakai jio.com, tinggal di input aja www.jio.jakartaindiaoscarj-nya-besar.com disambung semua. Dan sisanya kosongkan. MMSC, MMS, MMS ini kosongkan saja. MCC dan MNC pasti sudah terset default, yaitu 5, 10, dan 10 untuk Indonesia. Nah, untuk yang lainnya yang kita perlu set itu adalah di APN protokol dan APN roaming protokol. Itu wajib di set di IPv4 garis miring IPv6. Nah, untuk bearer atau jenis jaringan, kalau bisa di checklist semua, tapi kalau enggak, biarkan unspecific atau tidak dipilih, tidak masalah. Habis itu tinggal di save dan digunakan. Itu sudah langsung ya, bisa dipakai. Dan dijamin lokasinya akurat. Tinggal di on kan dan itu sudah bisa buat set trip. Tapi buat yang nggak bisa langsung on, coba di format bukan di format ya, di reset dulu jaringannya, di restart baru dihidupkan kembali seperti itu. Nah, buat yang masih bingung itu bisa tinggalin komen aja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gua bantu, gua buatkan tutorial lebih lanjutnya. Dan apabila memang ternyata ini sudah tidak berfungsi, bisa langsung komen di bawah juga, biar nanti gua bantu cariin lagi gimana caranya setting jaringan biar stabil. Jadi biar pun kita pakai aplikasi ori, non tuyul, non root,
non-mod dan lain-lain sebagainya, tetap bisa dapat order yang cukup banyak. Udah pada ngeliat kan tadi gimana caranya ya? Sebenarnya cukup gampang, tinggal diikutin aja. Dan kalau ada pertanyaan, tinggal tulis komen di bawah. Oke. Sama-sama bantu channel ini biar terus berkembang. Don't forget to like, subscribe, and share. And in the end, ingat, gua YS, gua pamit dulu. See you on my next video.